Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Welcome to Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia. Sesuai dengan kebijakan universitas, induksi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, atau yang biasa disebut dengan K3L, menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mencegah dan mengurangi jika terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Regarding the university policies, safety, health, and environment induction is essential to avoid occupational accident and illness. Tayangan berikut akan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hal apa saja yang akan dilakukan jika terjadi keadaan darurat di area FEB UI. This video will give information on obligatory actions, specifically when emergencies happen. Selamat menyaksikan. Enjoy the video. Saat ini, kita berada di Pusat Sumber Belajar Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ruang seminar yang terletak di Pusat Sumber Belajar ini dilengkapi fasilitas umum seperti toilet, musola, dan lift. At the moment, we are in Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo Learning Resource Center of Universitas Indonesia's Economics and Business Faculty. The seminar room, which is located in the center of learning resource, is facilitated with toilet, praying room, and elevators. Kebakaran dan gempa bumi adalah dua keadaan darurat yang paling mungkin terjadi. Orang cenderung panik hingga tidak tahu apa yang harus dilakukan saat melihat api, baik kecil maupun besar. Hal ini juga terjadi saat mereka merasakan guncangan hebat di dalam gedung. Fire and earthquake become two of the most likely emergencies happen. People tend to be panic and do not know what to do when they encounter minor or major fire. This situation also happens when they are inside buildings and feel the earth shaking. Gedung ini dilengkapi dengan alat detektor asap, sprinkler, hidran, dan alat pemadam api ringan atau APAR. Sehingga jika terjadi kebakaran, usahakan untuk tidak panik. This building is equipped with smoke detectors, sprinklers, hydrant, and fire extinguisher, so that there is no need to worry if fire happens. Apabila terjadi kebakaran kecil, gunakan APAR terdekat untuk memadamkan api. Cabut pin pengaman, lalu arahkan nozzle pada sumber api. Tekan handle dengan perlahan, dan gerakan APAR secara menyamping, ke kiri dan ke kanan, dari atas ke bawah, sampai api padam. In case of minor fire, use the nearest fire extinguisher to put off the fire. Pull up the pin at the top of the extinguisher, then aim the nozzle to the base of the fire. Squeeze the lever slowly and sweep the extinguisher from side to side until the fire is all through. Namun jika terjadi kebakaran besar, alarm kebakaran akan langsung berbunyi. Tetap tenang dan segera lakukan evakuasi untuk menuju titik berkumpul melalui pintu darurat. However, if the fire is major, the fire alarm will be ringing. Please remain calm and evacuate immediately by going to the assembly point through the emergency door. Keadaan darurat lainnya yang mungkin terjadi adalah gempa bumi. Segera lakukan metode drop, cover, and hold on. Jika Anda merasakan guncangan yang cukup hebat, jatuhkan badan Anda dan lindungilah kepala dengan tangan. Berlindunglah di bawah kursi atau meja hingga keadaan aman kembali. Hindari area kaca dan benda menggantung. Earthquake is other case that might happen. Do drop, cover, and hold on method immediately if there is major quake.
drop your body and use your hands to cover your head under a chair or a table. Hold on until the condition is safe. Stay away from window glasses and hanging objects. Perhatian, gempa bumi telah berakhir. Kami mohon harap tenang dan keluar dari ruangan ini dengan tertib. Ikuti saya. Saat guncangan reda, segera lakukan evakuasi dengan dipandu petugas. Gunakan tangga darurat atau jalur evakuasi untuk menuju ke titik berkumpul dan jangan gunakan lift. When the earthquake has stopped, evacuate yourself immediately with officer's guidance. Use emergency stairs or evacuation route to reach the assembly point and please don't use the elevators. Berdasarkan keputusan Rektor, Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa asap rokok. Jagalah juga kebersihan di area Universitas Indonesia dengan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Based on Rektor Degree, Universitas Indonesia is a smoke-free area. Please take care of the university's environment too by always placing the rubbish in the bin. Selalu pastikan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia agar selalu terjaga dengan baik. Please make sure to keep the area in Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia safe and healthy. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas. Thank you for your attention and have a good day.